Oke, saya akhirnya naik seri D, yaitu STJ Van Roy. Tiketnya saya terpaksa harus ikut ke Priok biar nggak mampir lagi sih. Halo Mas Bro, siap melu bongkar sih ini. Oke guys, akhirnya saya ngetrip ikut ke Priok. Dan akar TikTok putar balik ke arah timur. Jadi saya tadi kan naik dari Bekasi Timur bulak kapal agennya Pak Diparno. STJ Conroy. STJ favoritnya para mania Ngawi 4AE. Magetan Madiun. Ini ditemani sama Mas Ferdi nih. Weh, Jogja nih. Nih Mas, mau ke mana Mas? Jogja. Iya. Pulang Jogja Mas? Pulang Jogja. Tapi ikut Solo ya. Iya, iya. Tapi ini apa ya, Pak? Oh, siap. Bersama Sudiro. Oke guys, kami lagi di terminal Priok ya. Kita udah kemalaman. Kita tadi naik dari di bulak kapal, cuman kita ikut bongkaran yang penumpang dari arah timur yang keberangkatan malam. Kita sudah telat, cuman tetap profesional untuk mengantarkan penumpang ke arah timur. Oke guys, ini guys STJ Sudiro Tugas Jaya Conroy TikTok, armada TikTok guys. Oke guys, saya lagi di terminal armada TikToknya guys. Nah, ini kita lagi di sini guys. Dan terminalnya agak banjir dikit. Oke guys, jalan bersama Mas Doni. Nah, guys, kenalan sama Mas Doni. Mas Doni, eksternal Bovici. Mantap. Baru pertama kali ini ketemu saya. Dari dulu naik STJ baru pertama kali ini ketemu. Keadaan masih di Priok, mau arah ke timur. Oke, berangkat dari Terminal Priok. Pukul 21.44. Mantap. Mas, singgeli gitu.
PBU KM57 base camp untuk pengisian solar STJ. Masih bersama driver Mas Doni X dari STJ Bovici. Salam loh. Wes lali apa ngelalek nih. KM57. Doni. Saya suka cabai ini karena ada yang tepung-tepungnya, guys. Ini. Kita cek. Terus pakai ini. Orak tempe. Sini aja. Diet kasih porsinya ya. Cabai ayam.
guys, gini aja guys. Enggak, siap, diminta kita punya besok ya. Oke, terima kasih. Oke, sini ada tehnya. Biasanya ada es, mungkin karena malam ini ada gitu. Di sini menunya tinggal ini, jadi nggak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Dapat servis makan. Selamat makan. Halo guys, saya habis makan, cuman ini ada insiden bannya bocor ya, karena ini armada kan dari Jawa Timur kemarin pagi, dan karena macet semalam baru jam 10 malam, jam setengah 10 malam baru masuk Tanjung Priok. Makanya langsung bongkar, penumpang turun, naikin lagi, berangkat lagi, dan keadaannya macet banget, macet parah. Makanya baru sampai sini jam berapa ini, sekitar jam 3-an, 3.55 tadi masuk kita jam setengah 3-an ini, jam setengah 3, setengah 4 ini udah mau jam 4 kurang 5. Di sini pun juga ada STJ Sarabatska ini guys, bocah santri Ponorogo Jakarta PP. Tahu ini kok di sini, nggak tahu perpal, nggak tahu memang lagi libur ini. Ya guys, di sini di Brebes sudah terang, dan ini udah ganti ban, tapi bannya masih agak kempes, nanti mau ditambahin lagi. Jamnya sudah habis, sangat ngaret, nggak apa-apa, yang penting selamat, eleng kuat, selamat, elku selamat. Bersama Mas Bayu dan Mas Doni, top lah, luar biasa, lucu. Oke, dan bis sudah dinyalakan kembali, dan gak lama lagi kita melanjutkan perjalanan sampai kota Solo. Oke guys, nyetir sih yo. Driver aslinya tak genteni sih. Goin WRK iki. Goin WRK sih iki. Masih di rumah makan. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 4. 4 tadi? Oh, pas kita di rumah makan berarti. Nah, ini kan biasanya aku reguler terakhir ya. Nggih. Okay. Reguler terakhir. Jadi wong kantor ngertine ora ono peran. Oh. Lah jebule aku malah ngarep kok. Iya, malah depan kok. Mau dioper karo anu, depan BLK. Oh iya, BLK tadi depan kita tadi. Apa BLK? Jenengan tak telepon sik nang rumah makan. Wah. Leban dalem kok pecah kok. Tempel AC putus, okay. Masuk ke sana.
nyandel radiator, radiatornya putus nyandel ke radiator. Berarti alarmnya itu langsung ini? Langsung. Langsung nyala. Siap, siap, siap. Saya sebulannya ke atas juga ajak terus mas. Jadi pecah ban. Pecah ban ini, aku sampai petang puluh ya. Pecah ban ngarep kanan ya. Orang gila ini. Nahan lagi nih. Penumpang lama-lama. Penguruh aja loh. Tinggal-tinggal sekawanan lah. Mas, tinggal ayo sekawanan gue. Gurunya ke sekawanan. Kira terima kasih perjalanan 2 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.